Dan saya bagi tahu, sebelum 30 hari bulan, segala-galanya akan selesai. Bermakna bapa tua ni pun dah gone. Habis. So kita tunggulah. Agong. Silap Anwar ni. Dia ingat. Yelah. Mentang-mentang Al Sultan Abdullah dah nak habis. Dia ingat dia boleh macam, oh, ingat kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia kepada bapak kau Anwar. Habis kau ingat Agong tak ada perasaan. Kau fitnah dia 750 juta. Kau fitnah kata dapat 1 bilion. Kau ingat Agong tak ada perasaan? Kau ingat Agong tak tahu? Agong tahulah. Itu pengajaran untuk kau Anwar. Kau bayangkanlah, malu-malu weh. Malu. Tengah duduk kat situ, kena keluar, malu. Yang duduk lah tu Tun Mahdi. Yang duduk ganti Tun Mahdi. Kenapa Tun Mahdi duduk kat situ? Ada siapa-siapa tahu kenapa Tun Mahdi duduk? Dah berjuta lah. Ha? Tun Mahdi bukan saja duduk kat situ. So dapat makluman, dia masuk ikut pintu satu. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Ahli Parlimen akan masuk pintu dua. Rakyat akan pergi pintu tiga kalau nak masuk. Kalau nak masuk berurusan di dalam lah. Tun Mahathir ni, bekas Perdana Menteri, dia masuk ikut pintu satu. Kenapa dia masuk pintu satu? Apa sebab? Kan? Fikir-fikir, renung-renungkan. Sama juga kenapa kursi Anwar Ibrahim tu, kedudukan Anwar Ibrahim tu, Tun Mahathir duduk. Kenapa Tun Mahathir yang duduk situ? Tun Mahathir bukan Perdana Menteri. Jadi kenapa Tun Mahathir yang duduk kat situ? Tapi takkan semua benda nak cerita kan? Tunggu je lah. Sama dengan Walano cakap, 18 hari bulan, 18 bulan, tak ada, tak ada. Kau orang tahu ke apa berlaku 18 hari bulan? Kau orang tahu ke apa berlaku 18 hari bulan tu? Kau tak tahu. Tapi takkan semua benda nak cerita? Kau tak tahu apa berlaku 18 hari bulan tu? Kau tak tahu apa insiden yang berlaku 18 hari bulan? Apa benda? Kau